Jadi kesan-kesannya gimana Pak di ya, kota Buat? Ini memang sengaja dibikin gelap ya, supaya terjadi konflik batin di antara para pengunjung ini. Karena mau tidak mau harus ini. Ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Jadi ini ceritanya setelah puluhan tahun warga kampung Jetes RT 0506 kan tidak mengadakan karya wisata. Kesan-kesan dari Pak RT sendiri bagaimana? Alhamdulillah acara kita sukses ini. Alhamdulillah warga Jetes semuanya ini semuanya. Oke, dan nah, sebagai tokoh pemuda yang ada di kampung Jetes ceritanya ini Mas Dadok nih. Kesan-kesannya bagaimana ini? Kesan-kesannya menarik. Banyak bisa bunyi kalau kita sini. Ini kan ceritanya udah puluhan tahun nih warga tidak mengadakan karya wisata. Ya harusnya diadakan acara rutin. Iya bagus. Buat refreshing. Mantap. Nah sekarang kita ketemu dengan YouTuber. Ini salah satu YouTuber yang ada di kampung kita ini. Halo, assalamualaikum.
Bagaimana Mas Waris? Ya ini alhamdulillah ini kita telah sampai di gua Tabuhan. Ternyata guanya itu bisa ditabuh. Saya takutnya pas ditabuh itu stalaktit atau stalagminnya itu jatuh mengenai orang gitu loh ya. Takutnya nabuhnya terlalu kenceng gitu. Aman Mas. Aman, aman ya. Insya Allah aman. Jadi... Marahlah berkali nasi frekuensi yang sama. Saatnya pun mengikat jari merangku imahnya. Laras sasani hilaku biar biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak sugai ratamu mendayu seperti ramu. Jadikan hanya aku satu-satu. Jadi kadanya aku satu-satunya.